Green. Green. Mantul ya, Bang ya? Iya. Ini di bikin mata melek. Art marketnya kita. Dan ini lebih enak jalan malam-malam, guys. Malam-malam masih buka dan enggak panas. Enak ya. Orang banyak gaya. Halo teman-teman, welcome back to Mama Dewi and Family. Family. Teman-teman, ini pada malam hari ini lagi di Ubud, kita mau strolling around, nggak tahu mau kemana sih sebenarnya. Yes. Paling lebih ke makan malam itu yang utama, sisanya ya paling jalan-jalan gitu. Yuk teman-teman, ikuti keseruan kita berdua. Iya, let's go. Yuk, let's go. Bentar, tak colokin kunci. Tungguin. Ini teman-teman, biar kakak Abel meludub. Ini sekali ya. Gelap. Bang? Hmm. Oh. Ini gelap bingit. Coba pakai kamera belakang ya, teman-teman. S1 sementara. Iya. Biar enggak gelap. Jadi Abang nyuting kakak Abel aja. Oke. Okay. Kalau pakai 06 sama aja. Karena memang konsepnya 05. Seperti ini ya teman-teman. Soalnya kan belakangnya persawahan, kayak hutan, enggak hutan sih, sawah. Sawah. Jadi kan gelap. Enggak apa-apa. Nih. Suasana malam. Airnya tenang banget, enggak ada kericik-kericik. Harusnya kalau ada kericik-kericik lebih ini lagi. Lebih asoy ya. Lebih tenang lagi kayak mbok ya, menenangkan aja suara air tuh. Banyak juga lo yang nginep lo ya. Hah? Banyak juga ini. Gak tahu deh. Ini juga lampunya dinyalain gitu. Jujur vibes-nya tuh kayak tenang gitu ya. Ini buat staycation atau enggak orang yang pengen cari ketenangan yang super duper tenang. Oke banget sini. Enggak berisik, enggak banyak motor lalu lalang. Malam, Kak. Halo. Yuk, let's go. Yuk. Lanjut lagi di mobil ya, guys ya. Nah, ini ya teman-teman. Kita udah di jalan. Tapi maaf enggak nge-shoot muka karena gelap banget. Dan ini mobilnya lampunya kayak keringit gitu. Iya, ini ya. Shoot Abang tuh. Gelap pol, teman-teman. Ya, wes. Nanti kita sementara nge-shootnya ya ke depan aja dulu, kita liatin jalan. Nanti kalau turun baru. Tuh, gelap pakai 0,5 lagi. Alright. Iya. Ini shoot jalannya aja ya. Ternyata di Ubud ini kayak remang-remang gitu loh, teman-teman. Iya. Cocok untuk bulan madu ya. Tapi hati-hati ini salah codos. Soalnya remang-remang say, ya kan? Remangnya remang banget. Remang banget. Tapi seru-seru, ini pedesaan teman-teman ya. Kita lewat desa-desa gitu. Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Ini maksudnya, kaca kota buka anginnya enggak ini sih? Enggak yang anget gitu. Oh iya tak, iya dingin. Maksudnya oke lah. Ini ada guguk. Oh, ini kita keluarnya ini sebenarnya kemalaman sih. Ya. Lumayan. Oh, ini jam 7.43. Jadi udah gelap, teman-teman. Terus sepi. Karena ini di desanya ya, Bang ya. Jadi agak sepi ya dia. Ya, ini bukan Ubud yang kayak kotanya yang pas rame itu. Oh. Menyenangkan sih, tapi ininya villanya. Iya, aku senang. Luwe berpol nggak sih? Kayak kalau untuk berdua tuh kayak
kelebaran sih. Lebar, terus kegedean. Sunyi. Enak banget pokoknya. Memang orang-orang yang mau ke Ubud ini kan nyarinya ya yang sepi gitu-gitu, sunyi. Oh iya iya. Ya terus alam. Modelannya yang begitu-begitu. Kalau yang hingar-bingar kehidupan ya di Kuta, di Canggu gitu-gitu. Tuh enggak ngalah-ngalahi lah. Tapi jauh enggak Bangkang kotanya? Ah, 5 kilo. Oh, 5 kilo. Ya standar sih 5 kilo ya. Dibilang jauh yang enggak, dibilang dekat yang enggak. Tapi jalannya naik turun terus. Iya, jalannya menggak-menggok. Aku agak pusing tadi. Ya, abang juga pusing sih yang nyetir juga pusing. Lebih col stang. Iya. Col stang. Ya, tapi mobilnya belok sendiri. Spuringnya ini. Kayaknya buang kiri gitu. Lama-lama ngiring-ngiring. Duh, kacanya burem ya. Kalau kena cahaya aja. Iya, karena banyak lampu. Jadi dia nggak bisa fokus gitu loh. Kameranya deh kayaknya. Ya wes, lanjut nanti lagi ya. Iya, oke. Daripada pusing yang nonton. Ya. Lapin dulu nggak ininya? Nggak usah. Hai teman-teman, kita udah parkir. Ini mobilnya setelah susah banget ininya. Apa? Cari parkirnya gile. Parah. Parah banget. Dan sekarang kita mau menelusuri. Yeah, siapa tahu ada yang bagus ya teman-teman ya. Kalau ada yang bagus ya, ya udah biarin aja. Emang mau dibeli? Yeah. Emang mau dibeli? GR. Ya udah bagus mau bagus. Punya sanggup, punya ongkos. Emang siapa? Enggak, kita mau jalan-jalan ya teman-teman. Ya kita, di ya nanti kalau ada yang menarik, boleh lah dipertimbangkan. Kayaknya kamu yang di sini deh, aku di sini. Ya dah, ini ya. Ini sorry kalau agak backlight atau enggak kameranya gambarnya gimana ya, mohon maaf ya karena kita enggak lagi diem di tempat jadi otomatis enggak bisa stabil. Iya. Pencahayaannya kadang bagus. Nah, kayak gini nih oke, bagus. Super. Nanti pas dapat gelap, gelap gitu. Kanan kiri coy, bule. Iya loh. Ini bule. Sebelah sana bule. Langsung teng mata. Cuci mata lagi. Yoi. Itu kalau boleh jangan dipegang gitu. Di mana? Di baju. Iya. Nanti dia pasti agak gerbek-gerbek gitu. Oh, ini ada masuk ke dalam sini ya. Oh iya nih, guys. Itu. Tapi coba kita ini dulu deh. Lurus dulu bentar. Teman-teman, ini di belakangnya Abang ini namanya Puri Agung apa tadi? Puri Agung Agung Ubud. Puri Agung Ubud namanya. Dan di belakang ini kayaknya lagi ada yang kayak gamelan-gamelannya Bali itu loh. Pertunjukan ya. Nggak tahu tari kecak atau kayak gamelan gitu. Pengen masuk sih tapi nggak tahu lewat mana ya guys ya. Padahal bagus loh kalau kalau kita lihat lewat begini doang bagus ya. Ternyata bagus Ubud tuh. Keren coy. Malam-malamnya keren banget sih. Jadi nyesel lah Bang kemarin-kemarin kesini nggak main-main di sini atau nggak nginep di Ubud. Ternyata keren loh guys. Bagus banget ya Bang ya. Iya bagus. Daerahnya tuh rapi. Aku lebih suka di sini. Gitu ya. Terus kayak toko-tokonya itu tuh masih bagus gitu loh. Maksudnya kalau di Legian kan udah terlalu crowded kan. Kalau di sini masih walkable, enak, nyantai gitu. Pejalan kakinya banyak tapi nggak. Kalau Legian kan yang wah udah susah deh pokoknya. Udah sumuk, dempet-dempetan orang kayak gitu-gitu. Ya wes yuk kita lihat ke sebelah sana lagi yuk, kita jalan-jalan lagi yuk. Ini ada mobil polisi ini mau ngambil kakak Abel ini kayaknya. Mau Kat menciduk mau di, ya Kat mau dipelili. Iya ya aku bingung lah aku tak pikir apa? Tak pikir kon mulai. mulai udah bisa jadi loh dia mau ngomong gitu sungkan tapi oh enggak no. Oh.
Tuh, di sini tuh nggak yang terlalu iya, rame. Iya, sini nih. Kamu gitu dari sini nih. Kan kelihatan nih. Tuh. Aduh, seru banget. Masih oke okay lah, gitu. Oke okay banget ini, mah. Terus nggak, jalannya tuh nggak macet. Iya, benar. Masih bisa lalu-lalang mobil-mobilnya. Ori Bali. Tuh, teman-teman, nggak serame di Kuta dan di Canggu ya. Natah Ubud. Mantap lah nih. Ya. Keren, keren, keren. Grandpa. Mantul ya, Bang ya? It. Iya. Wah, ini mah sampai malam banget oke ini. Iya, benar-benar. Benar-benar sampai tengah malam gitu ya sih. Iya. Masih rame loh ini mungkin ya. Sampai masih, tengah masih. Malam. Ini 8:30. Ya gini ya teman-teman, cuci mata. Ya, jalan-jalan. Jadi pengen tinggal di Bali, apa di Bali terus. Lucu banget. Oh iya. Ada case ini. Case apa? Dari kayu. Oh iya? Keren banget. Sanbe Design. Tuh, tak liatin jalannya terus ya teman-teman. Biar teman-teman bisa cuci mata juga. Ikutan kita jalan-jalan virtual. Kartini Spa. Nah, yang bikin menyenangkan tahu nggak apa? Apa? Kayak bau-bau dupa-dupanya itu loh. Iya, yeah, iya. Kayak enak banget ya. Ini toko apa nih? Kayaknya minimarket and music center. Bali, made in Bali, ketemu lagi. Lukisan nih, bagus banget. Kapal laut. Oh iya, made in Bali. Ketemu lagi, made in Bali. Nih, kirimu. Is dari batu coy, keren. Itu ada King Kong, King Kong, King Kong, kapal laut. Ini tah, sah, yang kamu bilang keren itu. Hah? Kapal laut. Iya, kapal laut. Ini bagus terkenal ya? Nih Instagramnya. Jewelry. Range-nya berapaan ya? 295 ribu. Itu anting-anting. Iya. Anting-anting. Iya. Wih, murah ya berarti itu ya. Ini silver ya? Enggak. Tapi kok kayak ya, silver gitu, gitu keren. Tapi dia bagus ya. Mewah ya. Ibuku mau enggak? Oleh-oleh. Ibumu maunya emas. Mas Richard. Mas Agus. Nah, ini polo. Oh aku iya, beli. Polo. Mau lihat-lihat? Nah, nanti aja. Besok masih bisa. Bah itu 50% loh. 50% iya. Banyak nih baju-baju. Wih, namanya Blood and Bone. Tuh. Wah, ini linen. Ini celananya linen bagus kayak gini, tuh keren ya, nih. Kayak nyaman banget ya celananya. Ini juga bagus. Keren, 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 keren. Olahraga ya, langsung keringetan lagi. Ya. Mantap ini lah di... jalan-jalan di Ubud. Jujur aku lebih suka di sini. Cece, aku untuk mepet-mepet gini ya soalnya. Ini masih ada motor yang lewat. Tapi semua Bali, daerah-daerah di Bali semua menyenangkan. Menyenangkan. Mm-hmm. Ini di bikin mata melek. Art marketnya kita. Mm-hmm. Dan ini lebih enak jalan malam-malam, guys. Malam-malam masih buka dan gak panas. Mm-hmm. Enak ya itu. Betul, betul. Loh, only in Bali. Wih. Ini
Kain koko. Kain koko. Artful ink tattoo. Oh, di sini juga banyak tempat makan. Iya. Wah, cocok nih habis ini kita makan kan? Yoi. Kayaknya udah pada tutup sih kalau yang kayak kamu mau itu loh. Iya, enggak apa-apa. Ya apa yang nanti, ada aja deh sini. Nanti kita makannya di cari-cari gini aja ya. Yang endul. Ini benar-benar kita olahraga nih, guys. Parah. Malam-malam miring gitu tuh emang. Apa? Coba kalau enggak miring begini. Agak ke bawahin. Begini. Iya. Mending miring begini kan? Guguknya lucu banget. Iya. Kayak ini. Cakep. Kayak Akita. Akita Inu tapi. Yura. Segede gitu. Kimbap. Oh, ini restoran Korea. Yura kimbap. I don't like Koreanese food. Tuh ini kayak kecut banget. Kayak hambar gitu ya. Enggak kecut. Kalau aku yang bawa kameranya. Kayaknya kamu yang bawa kameranya lebih oke. Okay. Oh, iya. Tuh kan. Karena abang bisa agak ke belakang. Iya, iya. Wis, 100% pure cotton. Ini yang made in Bali itu bukan ya? Bukan, tapi persis ya. Oh iya, heeh. Oh, made iya. In Bali. Ih, murah. Iya. 299 all. 300 ribuan. Heeh. Kalau 100% cotton kan oke. Okay. Iya. Ini lucu namanya. Be Mine. Mana? Itu. Oh, ini tutup ya tapi. Be Mine. Warung lokal Gutama. Oh, ini namanya Jalan Gutama. Iya. Gutama apa Gutama dibacanya? Gutama. Gutama. Iya, enggak tahu sih. Sambal matah itu. Indra Homestay Garden. Wah, wow, ya ini kalau naik motor. Iya, masuk ke dalam. Uh-uh. Enak kalo jalan sih tetap. Susah ya. Malditos. Halo Naspa. Ini abang gila sih keringetannya. Parah ya. Mantep. Asik tapi olahraga kita. Baunya enak banget. Iya, enak ya. Apa ini? Halo. Di sini orangnya ramah-ramah. Nawarin kita nggak mampir tuh mereka tetap senyum kayak iya sih gitu. Mereka mau cemburut juga. Jelek-jelekin ininya. Iya sih. Tokonya. Full day tuh trip. Mana 500 ribu, udah mobil, driver, bensin, murah. Besok deh abang kalau capek. Oh, ini ada wig-wigan di sini. Hah, mana? Ini. Oh iya. Zen Aura. Lucu ya. Oke, kayak sing unik-unik ngono lho ketoke. Iya. Untuk kalau mau party-party gitu loh, iya, cosplay-cosplay apa. Halloween, gitu-gitu. Bagus. Tempatnya lucu-lucu, unik-unik. Semoga teman-teman terhibur ya. Sama ini kita abang, berdua. Abang juga terhibur kok dengan jalan-jalan doang begini. Nyeger ke mata gitu loh, seweneng aku. Betul, betul. Nah, ini kita udah sampai lagi jalan jalan besar. Jalan besar. Ibunya nyaut jalan besar. Ini agak sulit ini. Trotoarnya naik turun yeah. Kalau kita liatin kamera challenging ke Sandong. Jadi harus balance. Ada tukis juga bang. Hah? Unik ya. Tukis apa sih? Es krim, mau mampir gak? Mau coba tukis. Yaudah, ayo. Yuk. Yuk. Ya wes, kita nyebrang dulu ya guys. Iya, itu tokonya. Ice cream. Nah, kita mau mampir beli ice cream ke Tukis sini, teman-teman. Coconut shop. Rame ya. Yuk, kita coba yuk. Ayo, tak syutin. Oh, dia ice cream.
krim coconut. Aku mau yang satu scoop deh, cobain dulu. Atau enggak ini, alfa coconut? Iya, iya. Oh ini nih, ada menunya. Iya, di sana. Oh, gitu. Oke, kita duduk yuk. Nih menunya nih. Biasa, biasa lihat sih. Lucu banget, ini tuh dibatok kelapa. Enggak, lihat nih. Benet. Ada tua fruit, tua itu kan yang ara. Kayak iya. Ara natural ara dia. Fruit salad, es krim. Ini viral teman-teman tempat ini. Udah lama sih sebenarnya viralnya. Iya. Katanya belum ke Bali, kalau belum nyobain es krim ini. Tukis gitu. Ini teman-teman menunya. Mau klasik aja deh yang bisa ini. Ya. Iya, aku mau tua float. Enggak, yang tambah wafer deh. Wafer roll. Oh. Oke. Okay. Ya wes. Lihat ya teman-teman, kita pesan dulu. Oke. Okay, oh, ini Kakak. Oke teman-teman, ini jangan baru datang. Kita langsung santap aja soalnya tadi iya. Coba kita ya. Keringetan. Bismillah. Enak sih. Kelapa banget ini. Tapi nggak yang ngenek ini. Iya kan? Enak nih. Nggak yang terasa artificial gitu loh kelapanya, ngerti nggak? Manisnya juga nggak alay, nggak lebay. Ini es krimnya kelapa. Enak banget. Toppingnya kelapa. Ada bubuk kelapa. Lucu, 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 lucu. Kelapanya yang dibakar ini enak ya. Kriuk-kriuk ya. Kira-kira. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Lucu. Dan harganya enggak mahal. Iya, 30.000. Nambah wafer 40.000 ya. 35 deh tadi kayaknya. Oh iya. Sekarang 40 berapa tadi enggak ya? Itu yang 2 scoop kayaknya. Abang beli yang 2 scoop karena dia doyan pol es krim. Iya dong. Enak. Ini kita nyegerin diri dulu sebelum. Iya benar. Jalan lagi kita ya. Jalan lagi. Biarpun sumuk kita keringetan karena sambil ngomong sambil ngonten, tapi apa happy loh. Iya. Ini liburan tuh sehat banget sih. Iya, jalan soalnya ya. Karena nyambi olahraga. Enak teman-teman. Es krim kelapa dan toppingnya kelapa semua. Iya. Tapi kelapanya ada yang diparut, ada yang begini, ada yang masih putih. Dan ini yang gak serbuk-serbuk ini, dia tuh kayak aroma manis. Kayak aroma manis nih, coba deh. Kayak modelnya aroma manis gitu. Iya, tapi kelapa. Ya. Bisa ya. Kayak permen zaman dulu yang letak-letak gitu. Tapi kelapa. Ini. Jadi ini semua olahan kelapa, tapi beda-beda gitu loh diolahnya teman-teman, caranya. Jangan-jangan ini wafernya kelapa. Cobain ya. Kayak egg roll kelapa gitu. Kelapa semua. Terus ya es krimnya kayak warnanya kayak abu-abu gitu nggak sih bang? Ya kan, bukan yang putih. Kelapa kan kalau diparut kan warnanya nggak pure putih iya, kan? Iya benar. Nah, iya ini berarti asli kelapanya bukan asli, yang asli. Bukan perisa gitu loh. Dan kamu makan kelapanya tuh masih ada kayak serbuk-serbuk kayak gerenjel-gerenjel banget gitu loh guys.
Ini menurutku satu scoopnya banyak loh teman-teman. Jadi buat yang cilik-cilik kayak aku satu scoop aja cukup. Mm-hmm. Kalau yang kayak abang doyan es krim, dua scoop. Bisa dua scoop. Teman-teman kalau ke Bali worth it cobain ini ya. Enak ini, sehat kan kelapa. Kita baru kelar makan es krim, es krim, es krim, es krim. Abis ini kita kemana ini? Kita mau coba apa? Siapa tahu coba belum tutup. Namanya tuh nama restorannya? Restonya tuh Milk and Madu. Milk and Madu. Iya. Yeah. Milk and Madu. Betul. Jadi milk and honey. Honeymoon, astagfirullahaladzim. Kamu gak bilang-bilang mau nyebrang. Yalah, yuk. Ah, ini udah sampai ke mobil, teman-teman. Yuk. Yuk. Ciao. Ciao. Tuh. Tereo. Udah yuk. Ya wes. Yuk. Nah, mampir teman-teman. Ada aja yang dibeli tuh. Apa itu? Ini bed bomb. Buat soalnya kan ada bathtubnya kan. Dan ini kakak Abel nih. Yang apa? Ini namanya lulur. Apa sih? Lulur. Ya, lulur nih kakak Abel. Lulur kesukaan aku. Soalnya tomorrow mau lulurin abang. Parah. Sekali-sekali ya. Apa sekali-sekali? Udah berkali-kali dah. Zaman aku di Malang mau siksa ya, mau suruh ngelulurin terus. Kampret, bocah kampret. Emang boleh? Emang boleh sekampret itu? Iya. Emang ea? Emang ea? Oh, udah mulai pada tutup ya? Udah, pada gelap. Ini polonya kan udah tutup. Udah dari tadi soalnya. Ini Milk and Madu ya, benar namanya? Iya. Oh iya. Tutup jam 10, sekarang jam berapa ya? Jam 10? 9.12. Oh. Kayaknya sih sampai sana udah close order mungkin. Iya. Ya udahlah, dicoba aja siapa tahu ya guys ya. Rezeki nggak kemana? Tahu, iya. Kalau masih rezeki ya. Nah ini, kananmu nih puranya itu tadi. Oh iya. Pura Agung Ubud. Puri. Puri. Ya. Puri Agung Ubud. Kok sayang ini sampahnya berceceran. Oh iya? Iya tuh tadi kayak tumpah sih sebenarnya. Tongnya jatuh. Oh, Legong Trans and Paradise. Paradise Dance. Oh, udah tutup ya, tapi iya. Ya udah selesai teman-teman. Oh iya, udah gelap ya. Iya, udah gelap. Yuk. Oh, nyebrang bang, bentar nyebrang dulu ya. Ayo teman-teman, ini pokoknya yang penting tuh abang mau minum, pengen makan. Karena tadi jalan-jalan kita lumayan kalau dirasa-rasa. Jauh sih. Ya bang, simpel aja sih. Coke Zero sama kakak Abel. Besi juga simpelin aku. Aku pesennya air putih. Om Bram tuh gimana ya cara minumin Om Bram? Kamu tahu nggak orang itu di TikTok? Tahu. Besi juga simpelin aku. Dia pernah ada satu videonya dia, satu video dia atau enggak satu fotonya dia yang dia tiduran tapi pakai kaos kutung gitu. Tapi pentilnya. Aku nih orang apa sih Om Bram? Atau lagu suka yang ini. Happy birthday to you. Senang itu. Minum dulu ya teman-teman. Airnya gede banget. Enggak ada, ini puas sih. Puas pakai banget. Ini Coke Zero-nya enak banget ya kalau lagi aus ya. Tadi itu harusnya ya, teman-teman ya, kita tuh sampai di pertigaan.
kita harusnya ke kanan. Tapi gitu dengan ya, PD-nya kita ngeplok lurus, coy. Kok kayaknya udah sampai, tapi mana? Kita buka maps lagi. Ya goblok. Belok kanan. Ya udahlah. Acau. Ya wes ngompi lagi ya. Sekarang sampai ini kita udah pesen teman-teman lupa nge-record karena tadi gedandapan ya ngap capek jalan sebenarnya bukan riwe sih tapi riwe ke sumuknya teman-teman yeah, jadi sumuknya sumuk banget jadi udah nanti aja kalau kita udah settle semuanya udah pesen udah minum udah apa nanti kita baru ngerekam kan kalau kayak gini ngobrolnya enak aku ini buat lipen nih ya lu mau permanen es krim mau hilang lipen nih. Ya udah. Di sini tempatnya Remang ya teman-teman. Ya emang family semi, dinner sih. Iya. Sini. Semi gelap. Ini kalau sama mama enak nih. Abis jalan tadi kan. Jalan lagi. Mampir ke sini. Kalau mama kan suka jalan orangnya. Ada. Di sini isinya bule semua guys. Yang lokal cuma kita berdua. Semuanya bule. Minuman terenak tuh emang cuma ini. Air putih. Iya. Tapi kalau tenggorokan tuh langsungnya suang. Airnya udah dingin, abang udah enggak mau pakai es batu. Karena nanti terlalu dingin diminum enggak enak, enggak segar. Airnya udah adem. Iya. Nanti botolnya boleh dibawa pulang enggak? Boleh, tapi dipukulin dulu ke kepalamu. Yang kayak tung gitu. Jangan sampai pecah, enggak. Tapi yang sampai enggak boleh sampai pecah gitu loh, guys. Jadi tung. Nah, udah kak sudah boleh bawa pulang. Udah sakit kalau udah bawa pulang kalau belum lagi nih. Menggila, memang halu ya. Aku mah simpel orangnya. Ya sih, aduh lucu banget orang itu. Om Bram. Tapi itu tuh yang punya Soneta, Monata atau enggak apa ya? Lupa ya. Ya kan kayak punya apa dia MC-nya toh? Production kayak dangdut-dangdut gitu. Iya. Ya kan? Tapi yang enggak tahu kalau itu ya Om Bram itu. Harusnya sih artis, tapi mungkin enggak yang masuk TV mungkin. Maksudnya artisnya kan bukan ya begitulah guys, enggak tahu deh ngomong pletot-pletot. Tenang. Tarik nafas. Tenang. Aduh. Aku udah mulai kangen lagi sama Batman. Ini kita hari keberapa sih? Hari ketiga. Iya. Masih hari ketiga. Hari ketiga. Masih ada 27 hari lagi yang harus kita habisi. Sini. Jadi teman-teman aku mohon bersabar. Di sini. Harus bersiap. 27 hari. Harus bersabar, harus bersiap dengan muka kita semua tiap hari. Sekali lagi diingatkan, semoga nggak bosan-bosan ya teman-teman. Support please. Banyak soalnya ini modalnya. Please support. Kami butuh Anda. Capek ya? Capek guys. Tapi seru sih. Kapan lagi aku jalan bang? Iya. Ya. Biasa mek nyapu dari depan ke belakang. Kalau sama abang kan gini teman-teman. Kalau saya liburannya udah mau jalan. Abang nggak mau kalau naik mobil gitu. Ada peta apa gitu? Jalannya pakai kaki dong. Yang keun. Tet, berat banget. Teman-teman, ini pizzanya sudah datang. Ya. Coba bang angkatin, berdua biar gotong royong. Satu, dua, tiga. Mana ngono tumplak? Ngono. Wih, kayak ulang tahun nggak? Nggak ya? Nggak, ya kayak pizza sih. Yuk, cepet panas yuk. Udah ya teman-teman, kira-kira begitu. Ini abang mau langsung menyantap makan. Ya. Mana sih ini aneh. Waduh, ya ampun. Selamat makan. Ya.
Gemuti cuci tangan. Abang udah cuci tangan tadi di belakang. Oh iya, deh ngabis pipis. Aku juga nanti habis ini mau pipis deh. Enak teman-teman. Enak. Lah HP. Nyanyinya. Iya. Kamu nih gua. Aku suka pizza-pizza yang sambal? Dia tipis kayak gini. Setipis tisu ya, teman-teman. Tuh, segoyang-goyang. Ini homemade. Homemade. Enak ya. Enak banget guys. Emang gak tau selama di Bali kadang cosplay London ya. Ya. Cosplay wong bingung. Ya. Kita tuh serba bisa sih. Tergantung kebutuhan aja. Betul. Enak. Parah. Ini apa ya? Kemangi. Bukan. Sate. Rasanya kayak basil, basil atau enggak apa enggak? Lupa deh, benar ya tak baca menunya. Ini apa tadi namanya lupa aku? Omit balo. Dapet yang asemnya. Mama's meatball, tomato, chili, mozzarella, dust the crust. I don't know. Mungkin ya daun-daun yang jatuh di jalan gitu loh. Enggak deh, yang bercanda. Bercanda. Isi aku pokoknya makan misalnya harus gini supaya temen-temen lihat. Kenapa sih? Enggak. Kan biar temen-temen tuh merasakan ikut makan juga gitu loh. Oh iya maaf ya teman-teman. Berarti abang giginya gini ya. Nah, biar kayak iklan-iklan gitu loh bang. Ini pizzanya dia dipakein rambut nenek. enggak ya enggak. Terus apa ini? Serondeng. Iya ya, enggak. Serondeng tuh. Jatuh semua lo di tanganku. keju good morning ini rasanya. Very good afternoon. Lezat. Tapi sedikit pedas. Enggak ya? Iya, persis sih sedikit. Kan nanti soalnya pentolnya spicy. Iya sih, memang aku bilangnya yang spicy aja. Soalnya biar ada pedas-pedasnya dikit. Kalau enggak kan terlalu plain gitu loh. Ya, azab orang kebanyakan gaya ya. Makan belum 2 hari. Oh iya iya. Belum disemutin. Enak loh ini tapi ya. Enak-enak. Asinnya asinnya tuh apa gini loh? Sedikit. Asinnya pas. Guys, kan tadi yang pengen pizza kan Kakak Bel ya. Karena biar pikirnya nggak terlalu berat gitu ya, roti gitu-gitu kan. Padahal ya berat-berat juga. Kita kan pesan satu, yang large lagi. Kita lihat, habis berapa dia. Kamu nih deh yang large.
Yo, jadi lesu. Enggak. Aku satu gin kenyang tapi. Masih inting sih gila sih ini terus dibungkus buat nanti malam iya. Temennya dit. Iya video kita banyak loh, kan kita belum ngedit ngawur. Ya udah, oke. Okay. Halo teman-teman, selamat malam. Gini. Ya. Kita baru sampai. Kenapa? 10. Ya. Iya. Ini kita udah sampai. Tepar villa. Banget. Tepar. Capek. Capek ya ngantuk, karena iya. Tadi jalan terus udah kenyang. Ya udah, jodohnya yang ngantuk, teman-teman ya. Jodohnya ya betul. Itu udah pasti. Ya wes. Ini abang mau mengakhiri video hari ini. Jalan-jalan ini. Hari ketiga kita di Bali. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Thank you so much. Iya. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe buat teman-teman. Sehat selalu. Iya. Lancar rezekinya, bahagia. Selalu jadi orang yang beruntung dalam hal apapun. Amin, iya. Amin. Dan jangan lupa bersyukur. Iya, betul. Teman-teman, ya, apapun keadaan kita, dinikmati aja. Hidup cuma sekali. Oke. Terima kasih, teman-teman. Kita mau istirahat. Teman-teman juga udah, stop sini. Istirahat terang. Ya, semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Bye-bye. Dadah. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow.